Selamat datang kembali di Onuni. Wisnu Hardana. Niko Oliver. Dan kali ini, hmm. Nuk, gue pengen ngajak ya. ngobrol sama lo adalah mengenai satu hal yang ternyata baru gue sadari baru-baru ini, gitu ya. Hmm. Kalau dulu, zaman kecil, hmm. gue tuh ngeliat orang-orang uh, dengan usia 40, 50, ataupun juga kemudian 30 deh paling gampang, gitu. Hmm. Kayak ada tua banget. Oh, jadi kita ngeliatnya orang tua, ya? Iya, yeah, gitu kan. Tiba-tiba yeah. begitu gue sekarang umur segitu... Kita, lebih tepatnya. Iya, uh -uh. langsung kayak, mm -hmm. apa gue udah tua, ya? Nah. Oke, okay, jadi gini, Nuh. Lo, ya... Yeah ternyata ya ternyata nih hmm. banyak yang nanyain kan yeah. sebenarnya Mas Wisnu umur berapa sih Om Niko umur berapa sih padahal kita udah pernah bilang bahwa lo oh, banyak juga ya yang nanya iya juga. padahal kita tuh udah kasih tahu bahwa kita seangkatan. yes Iya kan kita zaman-zaman uh, dulu kita menikmati serial-serial tahun 90-an yang pasti yes ya. 90s is the best <laughs> for us ya <laughs> ya for us nah tapi ya gue sih fan-feran fair aja gue ya. kelahiran tahun uh, 83 gue 82 82 Wisnu jadi pada dasarnya kita itu sudah uh, masuk ke dalam latertis kita. Yes. Iya kan? Akhir-akhir 30-an dan menjelang uh, 40. <laughs> Kepala tiga udah mau lewat. empat masuk nih. We're getting old, we're getting old. Tapi gini, nuk. <laughs> Lo gua gak tau ya, nih nih, nih gue sedikit cerita soal gua ya. Jadi yeah. zaman dulu kecil, ketika gue sepantaran umur anak-anak gue saat ini lah ya, yeah. 7 tahun, mm. 9 tahun gitu kan ya. Iya, 7, 9 tahun ha, gitu kan kurang lebih kan, gua ngeliat bokap nyokap gue, mm. gua ngeliat om tante gue mm. gitu kan. Mereka kan artinya sebenarnya sepantaran kita saat ini. Iya, yeah. iya dong. Betul, late thirties, early forties yang kayak gitu-gitu uh, gitu dong. Kita gitu. sekarang sebagai orang tuanya mereka, kita dulu. sebagai orang tuanya mereka. Nah, gua kan zaman dulu, duh tua banget ya mm. mereka ya, gitu mm. kan, iya orang tua gitu, wah wow, umurnya hmm. udah 40, wah wow, tua yeah. ya gini 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 yeah. gini gitu. Yeah. Abis itu gue mikir, sekarang hmm. tiba-tiba gue begini, mereka nganggep gue tua nggak ya? Oke. Okay. Tua, tua as in not not just the number ya, hmm. not just the number, hmm. tapi tua nggak ya? Ngerti okay. kan, yeah, get yeah. the point kan yeah, yeah. gitu. yeah, yeah, yeah. Karena zaman dulu begitu, bahkan gue ada satu kejadian nih yeah. ya. Sepupu gue, hmm. sepupu gue yang paling tua, hmm. itu selisih sama gue 12 tahun, cuy. Oke. Okay. 12 tahun. Which is sepupu ya? Sepupu. Sepupu gue yang tertua, okay. itu selisih 12 tahun sama gue. Lumayan ya. Yang tertua. <laughs> yang termuda selisihnya itu 10 tahun di bawah gue. Oke. Okay. Jadi range sepupu nih, yeah, yeah. cousins. Ha, ya kan? betul Nah, sepupu gue yang paling tua aja udah 50, cuy. <laughs> udah 50, gue kayak, what? ternyata emang udah setua itu ya gue ya betul gitu kalau umur. umur ya kalau kita nggak umur. umur ya kita kan nggak bahas umur, umur dulu nih ya kita kita jumlah angka jumlah Jum, angka jumlah. umurnya gitu ya. kan ha. berapa tapi, tahun kita sudah hidup nih iya ya kan? tapi kok gue merasa gini kok gue di usia gue yang menjelang 38 ini 39, hmm. kita old ya, 40. ya later this ini kok gue gak berasa setua itu ya iya sama gue pun juga gitu hah kalau gue ya uh -uh. lo pun juga kan iya yeah gue nyatanya, ya masih zaman dulu kita ngelihat e, orang tua kita kayaknya tua kan ya J tapi kok gue gua nggak ngerasa gue setua itu loh tapi justru malah gini mas gue uh. juga e, kadang-kadang gue ngerasa let's say misalnya gue ngumpul sama sama teman-teman yeah. gue yang ya, sematran gitu ya gue ngerasa malah gue yang kayak anak-anak masih kayak anak-anak gitu loh Iya. Uh. Ya, yeah. jadi nggak sih rasanya kayak bisa jadi. Oke, okay. gitu. tapi ngelihat kalau ngelihat umur, gue umurnya udah segini. Tapi ya, Iyak tadi, iya kan? Iya kan? kan? Maksudnya, lo pernah kepikiran jadi sih? Maksudnya, gue merasa jiwa gue masih muda sih tapi itu bikin gue bahagia ya, ya, ya. ya meskipun kalau gue pribadi gue mau ngaku jiwa gue masih muda gue punya tanggung jawab dua anak ya oh itu itu itu, itu, itu <laughs> pasti itu pasti ya? karena lo kan nah, udah, uh, udah berkeluarga kan uh, 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 uh. misalnya kayak gue gitu kan banyak yang bilang kayak misalnya gue suka suka Ya. Yeah. boys will be boys ya yeah, boys gitu. will be boys yeah, kayak gitu yeah, gitu. Yeah, yeah. ya iya 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 ya kalau itu kan sebenarnya karena kita punya punya hobi kita punya sesuatu yang kita sukai yeah. mau, gitu kan hmm. dan akhirnya memang gue mikir iya ya ternyata age is just a number Betul, gitu loh. Ini cuma angka doang karena pada akhirnya gue ngeliatnya gini loh. Lo pernah kepikiran nggak? bahwa kan banyak tuh kalau kita baca-baca, kita uh, dengar-dengar cerita orang, banyak kesimpulan yang menyatakan bahwa kedewasaan seseorang hmm? bukan berdasarkan usia mereka. Yes. Ada yang usianya baru 20-an tapi mereka sudah uh, cukup dewasa dan bijak dalam yes. menyikapi masalah-masalah yeah, hidup. Betul, betul. Ada yang umurnya udah 50-an yeah. ternyata bisa dibilang nggak dewasa? Yes. Iya. Gitu. Ya. Jadi setuju banget. Jadi emang pada dasarnya sih kalau menurut gue usia dan kedewasaan seseorang itu adalah tidak selalu Ke, uh, sejalan lurus, tidak selalu berjalan berjalan lurus. gitu. Kadang-kadang yes, ada ya ada ini-ininya gitu yeah. kan. But somehow menurut lo kenapa jiwa kita masih berasa muda? Nah, itu tadi gue pengen bilang. Jadi ada umur, uh, ada jiwa. Iya, yeah. iya. Yeah. Yeah. Nah. Umur umur ya angka. Nah. Hmm. Oke okay lah, kalau misalnya kita ngomong jiwa itu kan uh, secara, secara spiritual. ya? Iya. Tapi kalau misalnya belum lo, 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 lo ngomongin masalah kedewasaan uh, itu juga pengaruh dari uh, upbringing dan, kita, iya, uh, uh, upbringing sama uh, uh, lingkungan kita tuh. Iya. Itu nah, ngaruh tuh. Uh, uh, nah, maksud gua, maksud gua gini. Sekarang gini nih, jadinya konteksnya adalah jiwa, jiwa as in kita masih berasa muda. Siapa? Yes. Menurut lo kenapa? Uh, kalau menurut lo? Kalau gua ya, kalau uh, gua ngerasa gitu karena. Gue dapat kebahagiaan itu uh, di masa gue kecil. Oke. Okay. Itu. Oke. Okay. Jadi pada saat gue udah dewasa, uh, udah uh, udah bisa dibilang tua gitu uh, ya. Gue uh, selalu reminisen uh, past life ya. gue. Uh, uh. Aduh, gue gue pengen deh kembali ke tahun 95, gue pengen deh kembali ke tahun segini. Ah, ya, di masa ya, ya, ya. gue menikmati masa hidup tanpa beban yes. pikiran dan banyak segala macam tanggung jawab ya. Itu dia. Iya yes, sih emang. Kalau gue ya, dan gua... maaf ya gue uh. ma gue potong gue 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 tambahin. Menurut gue, uh, uh. Era dulu, uh, uh. Lebih kondusif lebih oh, nyaman ya sih ya sih ya, si. memang iya itu harus gue akui itu gitu ya uh, 90s 90 sih dengan ya tapi di, susah sih di, di, kita, kita, kita all up. the flows oh, yeah. kita grew up nu di 90s ketika kita ngobrol sama yang sekarang 50an dia gonna say 80s oh, yeah, is betul, the best yeah. thing buat kita, their life buat kita iya. buat kita mm -hmm. kita nanya yang sekarang millennials dia gonna say early 2000 adalah oh, yang, yang paling menyenangkan oh. buat mereka. Bahagianya di situ. Bahagianya di situ. Jadi ya, titik bahagia, artinya. Nah, dong? titik bahagia. Iya. Yes. Oke. Okay. <laughs> Tapi kalau menurut Enjoying gua, life gitu ya kita ya. Enjoying life. <laughs> Tapi kalau menurut gue ya, satu kata kuncinya ya. Satu kata kunci buat gue itu adalah ketika kita kenapa merasa muda? Karena ruang lingkup pekerjaan. Kalau gue buat gue pekerjaan gue. Gue pekerjaan gue dunia hiburan. I love what I do. Oh iya betul. Iya yes. kan, I love what I do. Yeah. Uh, dan kemudian gue tuh masih bisa dibilang kan uh, dunia hiburan itu kan kita fluktuatif dan pace-nya cepet. Yes. Jadi tuh Betul. Uh, ya meskipun meskipun ya gue gua harus jujur, gue nggak bisa tuh ngemsi anak-anak muda. Oke, okay. gue nggak bisa. Gue yeah. nyerah. Oke, okay. gue tuh nggak bisa yang itu. Tapi somehow Jiwa playful, mainnya, yes, gitu. dan segala apanya tuh masih tetap keluar. Iya. Gitu. Iya sih, bener juga. Again? Tapi gue gak tau ya, Nuh. Gue pengen nanya sama lo satu yes. nih. Ada satu pertanyaan yang paling krusial yang pengen gue kasih sama lo. Yeah. Tadi, tadi buat gue... Hmm. ...ngeliat seseorang berdasarkan usia. Yes. ya kan? Di awal kan kita ngobrol itu kan? Yes. Berdasarkan usia gitu. Bahwa uh, ternyata ketika kita kecil kita ngeliat orang umur 30, kita ngeliat orang umur 40, 50, bahkan... Zaman dulu gua kecil gua ngeliat oma opa gua umur 60 70 dan sekarang bapak emak gua sebenarnya udah 60 70 gitu oh, iya, kan ya iya. gua ngelihatnya mereka tua gitu iya kan Sorry, gua tambahin ya uh. tua dan di atas kita eh. jadi jadi kita kita look up iya look up nah makanya tapi Lu, kalau lu pribadi kayak begitu nggak sih Ngeliat orang berdasarkan usia atau apa eh uh, dulu iya maksudnya okay. gini loh jadi dari gua kecil uh. karena kita ya yeah. kita, kita ngerasain apa yang namanya Uh, transisi dari anak-anak remaja uh, remaja dewasa so, orang tua ya kakek nenek hmm. belum ya dan dan akhirnya kita bisa lebih menghormati yang lebih tua ya betul gitu loh nah kadang-kadang gini jadi uh, fondasinya itu dulu ya nanti pas bahasa pada saat udah dewasa baru deh uh, kita bisa ngelihat the whole the whole picturesnya kan yes. tapi ada satu Nu. No. Hmm. lo tau nggak ada hmm. orang yang melihat perbandingannya adalah dari sisi usia hmm. ada juga dari sisi strata kasta, bukan kasta ya strata kita Punya, ya bukan kasta, uh, kasta bukan kasta ya beda strata strata kita punya kakak kita punya ayah ibu ah. kita punya om punya tante om, punya, kita yes. punya kakek, kakek nenek nene. kita punya buyut yes. dan segala apa yes. padahal kadang-kadang hmm. om tante kita usianya nggak beda jauh sama gue yes. iya kan itu ya, e, tadi cerita sepupu gue yang paling tua 12 Ranginya, tahun ah. 12 tahun tante gue yang paling bontot hmm. itu cuma beda 10 tahun sama mereka nah, lu. Ya kan? bahkan hmm. ada Salah, Sepupu gue yang paling bontot. Sepupu ya? Hmm. Cousin ya? Hmm. Cousin level cousin hmm. itu... 20 tahun bedanya di bawah gue. Di bawah lu? Iya. Okay. Dan dia lebih muda dibandingkan keponakan-keponakannya. <laughs> iya, itu dulu. Iya kan? Ah, betul. Apalagi lu background keluarga Jawa. Keluarga hmm. Jawa itu sangat amat krusial yes. dengan dengan uh, tata kerama sopan santun iya, dan 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 sampai sekarang bu, mungkin sampai sampai gua mati kali gua ah. akan selalu nggak bawa gini.